Kalau yang ini saya juga masih berani, mumpung gak ada emaknya tapi ya. Berarti mama angkatnya di sebelah saya sih. Sudah tentu. Bisa marah ini. Bu dokter, ya, ini umurnya masih berapa nih? Ini kurang lebih sekitar 1 bulan 2 mingguan mbak. Tanggal 16 Maret kemarin dia lahir. Wah, berarti 1 bulan lebih ya. Namanya? Ini namanya Bayu. Bayu! Kalau umur yang masih 1 bulan lebih, bisa-bisa digemas-gemasinnya tuh. Tuh. Wish, wish, wish. Kalau udah gede gimana? Berani gak gini? Terus buruk aja. Aduh. Nah, ini ngomong-ngomong anteng begini, tapi perutnya suaranya gak anteng nih, Bu Dokter. Tuh. Ya gimana gak lucu-lucu, ini soalnya. Ini soalnya udah waktunya makan sama minum dia. Oh, gitu. Ini kan ceritanya karena si induk tuh gak mau nyusuin dia, Mbak. Jadi, kita pisahin dari induk, kita kasih susu sama mama sendiri. Gitu. Waduh, ini udah kelaparan banget nih kayaknya. Aduh, di sebelah sana, Mbak ini lagi bikin susu, kita lihat yuk. Bayu, si harimau Sumatera mungil ini, porsi makannya ketat loh. Kalau masih bayi seperti ini, sehari jadwal makannya 5 kali. Tapi takarannya harus tepat, yaitu 45 sampai dengan 60 gram. Jadi dalam sehari, Bayu cuma boleh makan daging sebanyak 285 gram. Seperti semua bayi mamalia, susu wajib tersedia. Ini dia susu formula khusus bayi harimau. Buat Bayu harus pas 40 ml. Bayu adalah harimau Sumatera ketiga yang lahir di Batu Secret Zoo. Di habitat aslinya, harimau Sumatera sudah terancam punah. Kita berdoa saja ya. Semoga di sini mereka bisa beranak pinak. Bayu mau bobok siang dulu. Siang. Upaya konservasi memang jadi yang utama di sini, supaya generasi penerus kita nanti tetap kenal dan sayang dengan satwa asli negerinya. Jangan sampai harimau Sumatera senasib dengan harimau Jawa dan Bali yang sudah punah. Ya, saya ditinggal tidur. Tidur lagi tidur nih. Tidur nih, merem.